بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kali ini saya akan memberikan sebuah doa mujarrab atau doa penarik rezeki yang halal dan juga rezeki yang barokah. Bagaimanapun, kehalalan dan keberkahan rezeki adalah yang paling utama. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan untuk mencari rezeki bagi umat muslim, bukan dari banyak atau sedikitnya jumlah rezeki yang didapat. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, sebelum melanjutkan video ini, terlebih dahulu mari kita bersama-sama bangun channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya dengan cara tekan like dan juga subscribe-nya. Apabila kalian ingin mengamalkan amalan ini, jangan lupa tulis qabiltu serta semua hajat Anda, semua impian Anda pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Dengan begitu, insya Allah kita aminkan bersama. Insya Allah hajat Anda diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, untuk memohon agar dilimpahkan rezeki yang halal dan juga rezeki yang barokah, maka bacalah doa ini. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan halalan wasi'an tayyiban min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, ya Allah, aku minta kepada Engkau agar melimpahkanku rezeki yang halal, luas dan baik, tanpa kesusahan, tanpa kemelaratan dan tanpa kepayahan. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Bacalah doa ini sebanyak 3 kali di pagi hari ketika Anda hendak beraktivitas atau Anda akan berangkat kerja. Insya Allah, jika Anda istiqomah mengamalkan amalan ini, maka rezeki Anda dan juga segala usaha Anda akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Semoga amalan ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.